Lambung udaranya mantap, guys. Hai guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Pastinya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan ikan-ikan koi Anda tetap berbahagia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, pastikan like, comment, dan subscribe ya guys, sebagai tanda dukungan kalian ke channel ini guys. Terima kasih. Pada video ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membuat venturi dari barang bekas yang ada di rumah kalian. Dan venturi ini saya beri judul venturi 0 rupiah guys. Saksikan terus video ini bagaimana cara membuatnya. Check it out guys. Untuk pembuatan venturi ini saya menggunakan bahan-bahan yang sederhana guys, yaitu ini pipa bekas yang berukuran setengah in. Di sini ada juga sisa lem pipa. Ini ada potongan pipa berukuran setengah in, dan ini ada tutup minuman. Kita perlu tutup ini ya guys untuk pembuatannya. Dan yang jelas kita ada rokok dan kopi agar kerja kita semakin santai dan nikmat guys. Oke, guys, saya akan mulai untuk membuat venturi ini. Pertama, saya akan memotong tutup botol minuman ini ya guys. Saya akan ambil di bagian sininya saja. Selanjutnya saya akan amplas pinggiran dari potongan tutup botol ini agar rapi, dan juga di saat pengeleman menjadi lebih kuat. Kemudian kita akan melubangi di tengah tutup botol ini guys. Sebelum kita berikan lem perekat, kita gunakan pipa yang seukuran untuk menekan tutup botol minuman yang sudah kita bentuk agar menempel pas di batas sambungan pipa yang ada di dalamnya. Setelah itu kita rekatkan dengan lem pipa agar menjadi lebih kuat. Oke, guys, kita akan mencoba venturi yang saya buat ini apakah berhasil atau tidak. Ini venturi dengan biaya 0 rupiah guys. Kita akan coba berhasil atau tidak. Let's try.
Oke guys, ini dia Venturi hasil buatan saya dengan menggunakan barang bekas Venturi 0 rupiah. Jika saya tutup ini, maka gelembung udaranya akan berhenti, dan jika saya buka, gelembung udaranya akan keluar dan akan menghasilkan oksigen terlarut pada kolam koi Anda. Ini juga fungsinya selain menghasilkan oksigen, juga bisa sebagai arus ya. Satu alat dua fungsi. Joss guys. Mencobanya di atas permukaan dari kolam ikan ini guys. Kolam ikan. Gelembung udaranya mantap guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi kawan. Thank you.